sangat jelas perbuatan Bank Muamalat yang telah dikenal sebagai institusi menjalankan urus niaga berteraskan Islamik ini telah mencemarkan nama baik Islam itu sendiri. Bank ini jelas menggunakan kaedah Islam demi keuntungan duniawi semata-mata apabila telah menolak salah satu dasar Islam iaitu hablum minannas, hubungan sesama manusia. Adakah bank ini mengamalkan Islam mengikut hawa nafsu dengan mengambil sebahagian dalam agama dan menolak sebahagian yang lain? Perbuatan Bank Muamalat yang telah memecat kaki tangan non-Muslim ini adalah amat memalukan kerana pihak NUBE telah mempunyai bukti prima facie berhubung pemecatan ini adalah lebih kepada bersifat perkauman. Saya dengan ini mengutuk sekeras-kerasnya perbuatan majikan Bank Muamalat dan menyeru pada pihak atasan Bank Muamalat supaya tidak menganiaya pekerja bawahan kerana Islam memandang mulia semua taraf manusia tanpa membezakan warna kulit atau pangkat di dunia ini. Saya menyeru agar pihak majikan Bank Muamalat mengambil kembali Ketin supaya dapat bekerja kembali.